Tampilannya, kulinernya menarik, rasanya pun mantap. Dengan nuansa kafe yang modern dan nyaman, menyantap aneka kuliner ini semakin nikmat. Yap, inilah nuansa yang ditawarkan oleh Agogo Cafe. Desain ruangannya berkonsep geometrik pop art. Pernak-pernik dekorasinya pas buat Anda berselfie. Pilihan kulinernya berkonsep international fusion food. Kombinasi penganan ala barat dan timur terasa pas di lidah orang Indonesia. Sebut saja sejumlah menu unik yang asik disantap. Mini burger sliders, mozambique ball, dan chicken beriyaki. Dessertnya ada panna cotta dan heavenly dragon. Berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Pahoman, Bandar Lampung, Cafe Agogo pun jadi pilihan anak-anak muda Lampung berkumpul. Biasanya kan kalau di kafe lain mungkin cuman view-nya aja yang bagus. Tapi kalau di sini makanannya lumayan. Unik-uniknya atau gimana? Ya rasanya sih enak. Ada menu-menu favorit? Aku suka panna cottanya. Panna cottanya suka. Deket sama kantor kali ya. Konsep zaman now jadi keistimewaan kafe ini. Tak lupa juga ada menu-menu favorit orang Indonesia yang membuat kafe ini pas untuk semua orang. Kita ada Thai green chili pasta, ada pasta asap dan pasta bakar. Dan kalau misalnya di grillnya itu tadi saya sebut mozambique ball, chicken beriyaki, sama Portuguese grill chicken. Tapi ya, kita tetap sajiin makanan Asia, kayak ayam geprek, ada nasi goreng, mie goreng, dan ayam bakar sambal blimbing. Kita nyediain board games, mainan-mainan seru, dan juga ada fasilitas nobarnya. Yuk, yang jalan-jalan ke Bandar Lampung, selain wisata alam dan kota, bisa juga cicipi nuansa unik yang ditawarkan Cafe Agogo ini. Destian Syah melaporkan untuk Neo.